Selamat datang di Pulau Sumba. Inilah Pantai Tarimbang. Beberapa surga yang ada di Pulau Sumba yang layak Anda kunjungi. Dan pantainya sangat eksotis dan luar biasa. Dari pantai kita dapat mandi di pemandian air tawar Wekelo Sawah. Dan mata air ini berasal dari kuah dan mengalir mengairi persawahan yang sungguh sangat luas. Dan inilah destinasi wisata yang dapat kami tawarkan kedua yang ada di surga Pulau Sumba. Marilah berkunjung ke sini. Dan inilah penampakan Wekelo Sawah berpasangan dengan pantai yang bernama Wekelo Pantai. Setelah itu kita akan menuju ke Pantai Kodi dengan tebing yang sungguh indah dan luar biasa. Dan pantai ini sungguh-sungguh menawarkan keindahan dengan pancaran air dari dalam batuan alam. Dan setelah itu kita menuju ke Sumba Timur dan disuguhkan dengan tanaman yang menarik di pinggir pantai. Lalu kita beralih ke pemandian air tawar. Ini sangat segar dan menghilangkan dahaga. Dan ini terdapat di Wonorongo. Luar biasa indahnya. Airnya begitu indah mengalir dan ini memberi sumber air minum kepada satu kampung Wonorongo yang begitu panjang dan besar kampungnya. Mari silakan berkunjung dan menikmati keindahan Pulau Sumba dengan air tawar, air terjun, pantainya yang indah dan menarik. Bersama saya channel Ananias Guru menawarkan destinasi wisata yang dapat dikunjungi di Pulau Sumba. Dan kita beralih ke Bendungan Lambanapu. Penang pemandangan alam yang luar biasa, airnya jernih dan mengaliri sawah ratusan hektar. Dan ini sangat menarik. Alangkah ruginya ketika kita sampai di Sumba. Nah, ini padang sabana yang biasa disebut Bukit Teletubbies. Sangat indah dan menarik untuk kita datangi di sana. Ini dia air terjun ini yang ada di tengah sawah di Wekelo Sawah. Sangat indah dan luar biasa. Selamat datang di Pulau Sumba, pulau terindah di dunia. Dan inilah keindahan yang dapat nikmati. Jangan lupa like, comment, subscribe, share channel Ananias 10 untuk kita dapat terus mempromosikan Pulau Sumba, pulau tercinta. Sampai jumpa sahabat.